Bang. Allahu Akbar. Makin dekat ya, Pak. Allahu Akbar. 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 Lah. Pergilah, jangan di sini. Jangan ganggu kami ya. Pergilah. Masuklah. Apa naik di kantin? Waktu orang yang terhadap kondisi habitat, kemudian terhadap aktivitas-aktivitas dan juga perilaku satwa, di mana dari apa yang kita temukan, satwa harimau Sumatera ini sudah mengalami inhabituasi, artinya perilaku yang berubah dari perilaku satwa liar pada umumnya. Itu dia mulai mendekat kepada aktivitas-aktivitas manusia, dan selalu di mana ada aktivitas manusia dia mendekat ke situ, dan ini akan kita ambil langkah-langkah penyelamatan yang komprehensif dan bisa menjamin keselamatan harimau itu sendiri dan juga masyarakat di sekitarnya.